Gio, kali ini gue akan lawan Koko Liadi. Simulated Universe dengan modal pull atau doang. Di sini gue pakai Tata Budence, kenapa? Karena Koko Lia aksinya kadang suka ngebeku karakter kita kalau sudah push kedua dan ketiga. Belum lagi ditambah Koko Lia sakit banget kalau udah bersama nenbronya, jadinya Pak ini bener-bener gak perlu khawatir darahnya sekarang. Anaknya di Simulated Universe, selama Anda hoki dapat blessing sesuai pack yang dipilih, dijamin bakal bisa menang walau kalian reliknya nol. Ditambah karakter F2 Pekut, sebenarnya bisa banget menang lawan Koko Lia, tapi pastinya bakal lebih lama dari ini untuk selesainya. Di phase 1 ini pun fitur patapelnya belum dinyalain karena karakter masih darahnya di atas 90%. Kelebihan dari Tata Budence ini, kalian gak perlu pusing mikirin strategi bagaimana bisa lawan Koko Lia. Belum lagi kalian sibuk kerjaan ini ditinggal tahu-tahu sudah selesai. Untuk kelemahan Tata Budence tadi sudah dijelasin, yaitu bakal lama terus kalau kalian tidak hoki blessing. Dapetin pack resemis cuma satu atau nggak dapat sekalipun. Pack resemis ada 3 dan yang harus kalian prioritaskan adalah pertama, Anata supaya bakal masuk aksi pertempuran bersama karakter kedua, Anika supaya setiap Iron Yoshi beraksi nanti kalian langsung digebuk dari serangan buku Koko Lia. Dan ketiga, Terminal Nirvana mencegah karakter kalian mati. Ini untuk kalian yang full auto masih nggak kuat. Dan anaknya Pak Budence, kalau kalian nggak auto bisa fokus ke tutorialnya aja biar dapat achievement tanpa perlu membunuh bronya. Iya, segitu aja tipsnya untuk blessing, relic belt, pack resemis, dan benda langkanya ada di akhir video. Enjoy! おやすみ。
Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Bye-bye.